Adi. Hari ini kita mau microfishing macam lagi pakai jaran ini. Ini 270 rangkaian satu mata kail bersama kita. Hiki tetap ya. Tetap bersama Mas En Nador. Oke. Ini ceritanya sebenarnya ya. Hari ini tuh setelah tayangnya setelah video mancing bersama ikan lele lah. Oke. Prepare dulu menuju spot. Nah, ini dia spotnya, spot Kalianyar. Temanya apa Mas? Temanya yo tarung no. Tarung umpan atuh. Nah, ini karya dia. Ini karya saya. Katanya dari umpan. Yes. Kita coba. Oke. Ya, kita lempar lagi. Kita lempar lemparan pertama. Yo. Nah, ini umpan adu umpan racikan ini. Lama jauh dikit juga ini. Sampai kalah. Wah, ya. Kita adu water. Pokok water poinnya satu, yang lainnya enggak dihitung. Bahaya nanti soalnya. Kalau dapat nilai dihitung 50 saya kalah. Pentingan kalah yo lek sing oleh aku, sing oleh awak. Uceng yang pertama lur. Enggak kayak hitung ini. Auto rilis ya. Rilis. Punya water ini pokoknya. Kita cari water. Yes, lempar lagi. Nah, itu. Piye-piye? Oleh si tok. Ya, 1-0 ya. Eh. 1-0 ini. Udah 1-0. Oke, kita harus menyusul ini, harus menyusul. Ah, di sini yang naik cuma 1 ekor Mas En. Posisi 1-0 saya kalah ini sementara. Oke. Ini kita mau cari spot yang lebih menjanjikan lah. Di sini makin lesu. Kita pindah dulu. Oke. Ketemu di spot aja, guys. Lanjut. Sampai di spot kedua ini, kita coba. Ini spotnya tetap di bantaran Kalianyar. Spotnya jernih sekali, terjunannya juga agak pendek. Apakah bisa omset di sini? Oke. Lihat nih. Kita mancing di mana ini? Kayaknya sepi, tapi ya kita cobalah. Poskor sementara 1-0. Oke. Kita lemparan pertama ini. Ada ikan di sini, wes. Kita geser aja, wes. Oke, langsung ke spot. Oke. Sampai di spot ketiga. Tetap di utaranya spot yang tadi. Jadi di bantaran sungai Kalianyar ini. Tetap
Jadi kita menyusuri spot dari Kalianyar sana, dari selatan ke utara, ke utara sampai ke posisi yang kemarin lah. Kita coba lempar. Skor sementara 1-0. Bukane umpane iki sing bener iki. Gene. Spotnya ini yang kurang ini kayaknya ini, Pak. Yes, oke. Kita coba mancing di sini lah. Spotnya ini. Depan situ kita coba lah. Kayaknya agak salah. Oh, targetnya hari ini quarter ini. Oke. Spot ketiga, lemparan pertama, ayo. Yes. Di sini lemes. Yang naik cuma satu ceng, itu pun Mas EN itu yang naik. Skor karena tetap 1-0 gini. Yes. Kita carikan spot lagi lah, kita pindah ke spot berikutnya. Oke, lanjut. Masih 1-0. Sampai di spot keempat ini. Sulitnya nyari car water di kali anyar ini. Padahal ini kali terbesar satu-satunya loh di daerah Kanigoro itu, yang daerah Kanigoro Tumpang dan sekitarnya itu yang masih berpotensi ikannya. Wes, kita cobalah. Karnya keruh. Ada ikan nilanya. Ada ikan nilanya ya. Tahu enggak kelihatan di kamera tapi ada ini. Oke, wes. Kita coba lempar lah. Oke. Kayaknya agak dalam, wis kita coba lempar aja lah. Bismillah, yo. Udah sampai maghrib, sampai 4 titik spot lo menang ini. Cuma ini kalah 2-0. Hina sekali. Kalah 2-0, saya sama sekali gak strike pader. Yes. Uceng pun satu ekor. Gak tau lah ini karena saya tadi yang nantang apa gimana ya. Yalah, saya ngakui kekalahan lah untuk hari ini. Untuk strike-nya yaitu tadi semua, gitu. Sudah mau maghrib, jangan lupa tetap semua orang bisa mancing, hasilnya saja yang berbeda. Kayak hari inilah, hasilnya beda banget loh. Kita tutup dulu videonya sampai sini. Ciao. Pulang dengan kehampaan, kalah umpan.